مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين وثقلين. محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين. فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera, selamat pagi muslimin muslimah, sidang pendengar juga sidang penonton yang bersama dengan Radio Masjid Besar Kedah Lama Wilayah Jala, Radio Masjid Jami' Raudhatul Jannah Wilayah Jala. Alhamdulillah, hamdan wa syukurillah. Sekali lagi selamat pagi muslimin muslimah yang bersama dengan Radio Masjid Besar Jala dan juga bersama dengan Facebook Live. Kita masih berjumpa lagi hari ini di dalam bulan yang mulia, dan juga selamat berhari raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin lagi. Alhamdulillah, hamdan wa syukurillah. Begitu kita tertinggal di sini beberapa lama, setelah kita diizin oleh Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersua lagi untuk hari ini dan juga dapat kita bersama lagi dalam rancangan motivasi pagi Jumaat. Alhamdulillah, dengan beberapa maklumat, beberapa tazkirah agama, beberapa kegiatan agama dan juga beberapa hal-hal untuk tazkirah kepada kita untuk hari ini. Alhamdulillah, maka semacam mana Allah Subhanahu Wa Taala panggil ke rumah kita, Allah Subhanahu Wa Taala taruh rumah kita, dan juga kita masih berada di dalam lingkungan yang Allah Taala garis kepada kita. Kita berada di dalam apa ni,
hidayah Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita tunaikan ibadah, iaitu setelah kita tunaikan ibadah Ramadan mari, dengan beberapa hari, iaitu kita dapat tunai ibadat puasa sebulan penuh kepada kita dan juga selepas pada Ramadan. Yang patut kita tanyanya, gapo katik yang kita boleh daripada bulan Ramadan? Gapo katik yang kita boleh daripada bulan puasa kita baru ni? Lepas pada puasa, kita dapat gapo katik? Setelah kita bersama-sama dalam kuliah Ramadan, bersama kita madrasah Ramadan. Jadi banyaklah. Tapi yang perlu kepada kitanya, selepas daripada kita berpuasa Ramadan dah, Rasulullah dah jelas, sesiapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia ikuti nahi dari bulan Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa setahun. Nah, itu ganjaran. Alhamdulillah, pertama kali, apa khabar sidang pendengar, sidang penonton? Nah, setelah lama kita tinggal, nah hari ini kita dapat bersua lagi. Iaitu baru ni saya ada musafir ke negara Turki. Sebenarnya iaitu ada ziarah di sana, dan juga untuk tambah manfaat, tambah ilmu dan juga tambah maklumat, tambah pengalaman. Iaitu dapat pergi di Turki seminggu tu rasanya cukup lah kita 8 hari di Turki tu, dengan beberapa maklumat, beberapa tempat-tempat sejarah. Lebih-lebih lagi di Turki ni banyak tempat sejarah yang banyak di Turki. Nah, iaitu sejarah yang berlaku di dalam masa kerajaan Utsmaniyah, Ottoman kita panggil. Tapi insyaAllah lah kalau ada masa saya akan memberi maklumat, beri tazkirah kepada kita. Nah, setelah saya balik mari tu, banyaklah yang dapat tempat-tempat sejarah di sana. Dan juga saya diri pun dapat keyakinan lah bahawasanya kita duk baca sejarah dalam kerajaan Khulafah Rashidin, kita telah maklum. Nah, iaitu lepas pada Khulafah Rashidin, kerajaan Umayyah, kerajaan Abbasiyah, kerajaan Utsmaniyah. Nah, dan iaitu kerajaan Islam. Bahkan di Turki ni kita tengok setelah mana Rasulullah ada jelas dalam hadisnya. Nah, selepas daripada boleh pecah Rom sekali tu, selepas tu jatuh pula kerajaan Islam, maka kerajaan mana pula boleh kata Rom sekali lagi tu, hingga sampai pagi jatuh kepada Muhammad Al-Fatih dapat kata Rom, dapat kata Roman, hingga sampai Istanbul tu, Konstantin tu, kerajaan Konstantin kita duduk dengar tu lah, kalau dalam bahasa Inggeris dia panggil Konstantin. Nah, Konstantinopel. Nah, ya, ada banyak sejarah-sejarah yang kita pergi di sana tu. Hingga siapa Muhammad Al-Fatih tu dapat kata Rom kali kedua, pecah Rom. Hingga siapa kerajaan Islam dapat menakluki sekali lagi di di Turki. Nah, dalam kerajaan Ottoman, kerajaan Utsmaniyah. Hingga siapa tempat-tempat sejarah di sana pun, nah, bersakut pak dengan keselamo. Bahkan di Istanbul sendiri tu ada beberapa kota raja. Nah, iaitu Doma Pashe ada dengan kota raja yang paling mewah sekali di masa tu, dengan sebab ada kota raja Doma Pashe Palace ni lah. Nah, kerajaan Islam tu jatuh sekali lagi. Nah, ganak sekali lagi kerajaan Islam di masa tu. Dengan siapa hidup kerajaan yang akhir dalam kerajaan Osman tu. Nah, dengan siapa jatuh Islam. Dengan sebab ke apa? Dengan sebab galik, sebab lalai, sebab mewah. Nah, tu kita boleh tengok buka minda di sana. Lepas tu satu kota lagi kita dapat pergi di Topkapi Palace. Nah, Topkapi Palace ni sebagai sebuah kota raja juga. Jadi saya sebenarnya ada gambar lah. Nah, tapi kalau saya nak buka wi adik kakak kita duk dengar, duk tengok tu, boleh tengok, boleh menyaksi bersama, iaitu kita pergi di Topkapi Palace ni sebagai sebuah kota juga. Nah, iaitu kota raja Mahmud. Nah, kota raja Mahmud iaitu di masa tu di Topkapi Palace ni ia sebagai sebuah kota raja yang kuat sekali agama. Engkau siapa dalam kota sendiri pun tak suka kata dipanggil kota raja di masa tu. Nah, dengan sebab ke apa tak suka? Oleh kerana di masa tu raja Mahmud tu dengan waraknya, dengan apa ni, apa ia panggil
ia panggil bahasa Sia panggil tamtun. Nah, tawaduk dengan khodok, tawaduk dia tu dengan siapa tak suka kata jadi kota raja. Nah, di Tap Kapi ni dengan siapa setelah daripada kerajaan Osmaniyah boleh menakluki di masa tu tu, dengan siapa sejarah apa ni alat-alat sejarah-sejarah Islam tu dapat mari tak di sini habis duduk di Tap Kapi Palih di Istanbul. Nah, boleh tengok cawe Rasulullah di sana, pedai Rasulullah di sana. Lepas tu boleh tengok pedai Serina Umar, pedai Serina Abu Bakar, pedai Serina Osman, pedai Serina Ali. Nah, baju Siti Fatimah, baju Serina Hussein. Dan juga apa banyaklah di situ. Tengok siapa tapak kaki Rasulullah pada di situ. Dan juga kesel-kesel lama pedai sahabat-sahabat Nabi pun banyak di situ, di Tap Kapi di Istanbul. Dan sebab itulah kalau kita ada masa, kalau kita ada peluang, saya rasanya boleh kita ambil maklumat di sana untuk menguatkan pengalaman kita dalam kita duk baca sejarah-sejarah Islam. Nah, jadi kata Islam dulu tu sangat majulah. Nah, enggak siapa lah ni pun maju oleh kerana agama Islam ni agama yang cukup lekat. Nah, di setiap segi. Nah, tetapi dengan sebab apa ni, dengan sebab kedengkian, dengan sebab orang Yahudi tu dia sangat nak menjatuhkan Islam tu dengan banyak. Nah, hingga siapa kalau kita sakut di sininya, dalam hadis Nabi sendiri pun ada jelas. Nah, hingga siapa dalam hadis Nabi ada kata, sebagai sebuah hadis, nah, umat Islam akan mengikuti lakoh-lakoh Yahudi dan juga Nasrani. Nah, umat Islam akan mengikuti lakoh-lakoh Yahudi dan juga Nasrani. Dan juga di apa ni kata Dolma Pashe tu, ini sebagai seorang raja, nah, yang ikut benar-benar lakoh Yahudi Nasara. Hingga siapa dia galiknya, dengan galik tak apa ni tak menekatkan agama, tak kuat dengan agama, hingga siapa jatuh kerajaan Islam di masa tu. Nah, mungkin kita tengok di kota, tapi saya sekalinya tak boleh nak ambil gambar-gambar di dalam kota dia tu. Hingga siapa kota dia tu panjang, dan juga dalam kota dia, satu kota tu ada mempunyai 286 bilik. Satu-satu bilik kota tu Allah nah habis. Tak ada duit nak bayar kalau kita nak beli satu bilik. Bukan satu kota, satu bilik tak ada duit nak bayar. Dengan siapa ada lukisan-lukisan kesel-kesel lama. Nah, bahkan lukisan-lukisan daripada emas pula. Ah, tu nak koyaknya mewah sungguh. Jadi kita duduk dengar mewah-mewah raja tu, nah, kalau kita pergi tengok di sana tu boleh tahulah mewah sungguh. Dengan sebab mewah, lalai dengan dunia, galik di atas dunia, hingga siapa jatuh kerajaan Islam. Nah, dalam kerajaan Osmaniyah. Jadi kita kena kecek bak kerajaan suku lah ni ni. Alhamdulillah, jadi boleh menyaksi di sana tu banyak maklumat sekali lah. Nah, tetapi kita tengoknya hadis Nabi ada sebut, hadis ni pun saya duduk baca sokmo sebenarnya. Nah, tiap-tiap dalam tazkirah kita tu kita boleh buat muzakarah sama. Nah, an Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tattabi'unna sananal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu fi hujri dabbin lattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al-Yahud wal-Nasara qala faman. Rawahu Muslim. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Nah, ini hadis Nabi telah jelas dah. Nah, jadi Rasulullah tu jelas lama dah. Nah, 1400 tahun lebih dah Rasulullah jelas. Nah, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda. Rasulullah jelas, kamu akan mengikut jejak lakah umat sebelum kamu. Mu akan ikut jejak lakah umat-umat sebelum daripada kamu. Nah, iaitu ikut bala mana, sejekah demi sejekah, sehasta demi sehasta. Nah, jadi dia gis jekah, kita gis jekah. Dia gis jakah, kita gis jakah. Turuk dia, nak kata kita ni sebagai pak turuk. Turuk pia, turuk Yahudi dan juga Nasara. Nah, sehingga kalaulah dia masuk lubang yang sepik, dia masuk lubang bewok sekalipun, nah, kamu akan ikuti juga. Kalau dia masuk lubang sepik pun, masuk juga dalam lubang sepik tu tadi. Lubang bewok tu. Hujri dhabbin. Masuk dalam lubang bewok sekalipun, akan masuk juga. Ikut masuk juga. Nak kata kita ni ikut berlaku hak dia aruh mari. Maka sahabat pun tanyalah Rasulullah. Malah mana Rasulullah? Ya Rasulullah. Gapo Rasulullah Yahudi Nasara ni? Nah, maka
Gapo Rasulullah, Rasulullah maksud Yahudi Nasara ni? Maka Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, nah siapa lagi kalau bukan mereka? Pia lagi kalau bukan mereka ni? Engkau siapa lo ni kita tengok orang negara Islam ni hancur habis. Tak ada dengan sebab lain. Nah sebab mereka ni lah. Nah sebab mereka ni. Sebab tu lah kita tengok pemilihan Amerika yang terlepas mari. Nah nak boleh di Hillary Clinton ke nak boleh di Donald Trump. So dua ni sama-sama aja. Nah sama ya dua ni. Sama jahat berlaku. Amerika ya tak ada molek dah. Ya jahat mata dah mereka ni. Ya nak menggutuh Islam kita tengok. Nah tetapi kalau Hillary Clinton tu ya gutuh Islam dengan cara manis. Nah makai suka depan turis belakang kita kata. Tapi Donald Trump ni ya sebagai red wing kita panggil bahasa Inggeris kan. Dia panggil red wing, dia panggil cara kemuka ke. Nah dia panggil cara tolol kita panggil lah, cara tolol. Sebab itulah dengan cara tolol ni apabila Donald Trump boleh jadi presiden Amerika ni, kita tengok ramai di sana tu dapat memeluk ke Islam. Nah dengan sebab senyap-senyap, dengan sebab dia jadi tolol telajak tu, nah telajak kedo'oh lalu tu, orang tu jadi balik. Nah koho lama dia duk murutuh duk buruk Islam, koho banyak orang meluk agama Islam. Hak ni jadi kepelik ke di Eropah. Nah bahkan di Turki sendiri pun kita tengok. Nah yang saya lepas hari tu kita tengok dulu tu di sini banyaklah Kristian, banyak Yahudi, banyak Nasara lah di Turki ni. Tapi akhir-akhir apabila Erdogan, Tayyip Erdogan dapat memegai teraju negara ni, kita tengok banyak perubahan dan juga asal sikit demi sikit di antaranya Islam di sana. Bahkan orang-orang yang benci kepada Islam tu klik kasih kepada Islam. Bahkan orang tak semaya tu jadi klik semaya semula. Nah, ini nak tahu perubahan. Tapi nak royaknya di sini sebagaimana hadis Nabi jelas tadi, umat Islam akan mengikut jejak lakah ataupun cara hidup orang-orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Nah, hinggalah di dalam urusan yang kecil sekalipun kita turut dia juga. Ini berat kita ni. Nah, hal sikit-sikit, hal kecil-kecil gini pun kita turut dia juga. Jadi tak tahulah. Nah, hal halus-halus, benda halus-halus ni kita turut dia juga. Hal besar-besar tak nak kecek banyak lah. Nah, bahkan benda yang tak punah sabah kita turut dia juga. Nah, contohnya gapo? Nah, kalau lah orang Yahudi, orang Nasara masuk ke lubang bewok. Nah, iaitu masuk ke lubang yang cemar. Gi tempat-tempat tak molek kata-kata. Nah, gi tempat-tempat kelak malai. Kita pun masuk kelak malai juga. Demo dia minum. Nah, kita pun minum juga. Nah, nak oyak kata orang Islam ni akan terus mengikut mereka. Nah, zaman sekarang ni, masa sekarang ni kita tengok ke, kita dapat melihat kenyataan. Sebenarnya hadis Nabi jelas 1400 tahun lebih dah mari. Tapi hari ni kita boleh tengok dengan mata kepala kita kenyataan. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dulu tu lah ni tu duk timur mari dah. Ramai orang Islam nah yang kehilangan pegangan dalam hidup dia. Hilang bako ya Islam kita ni ke. Bako saja Islam, tapi pegangan dalam hidup tak ada dah Islam. Nah, banyak kita tiru cara-cara hidup dia. Nah, cara hidup dia, dia keping belaka lah ni. Tak ikut dalam kaca TV, dalam net idol. Kita tengok net idol ni kalau kelubung-kelubung kita tak nak turut mana. Net idol ni kita tengok. Kita dah panggil net idol lah. Nah, hak duk mari tu hak teruk-teruk saja. Nah, di tubuh dia tak tahu gapo ada. Pakak ikut tengok. Tapi kalau orang yang nah, duk wi nasihat agama, orang yang duk wi tip-tip agama supaya kita menekatkan agama, tukar perangai kita jadi orang jujur, kita nak teruk, tak nak teruk manalah. Ha ni, bagai dakwah dia lah. Nah, sedekah dia masuk melalui banyak corak hari ni kan. Yahudi kita tahu kan. Masuk banyak corak hari ni. Nah, ikut cara mana kita turut belakang dia. Jadi, nah, ramai orang Islam yang telah terperangkap. Orang Islam ramai telah jadi alat dia. Nah, sebagai jadi kakah dia. Dengan tipu helah orang Yahudi, Nasara. Ramai pula orang Islam menjadi alat tali baru dia. Nah, jadi tali ikut dia suruh. Nah, jadi dia mari fashion, tiap-tiap fashion kita tengok tu canggah belaka dengan agama. Pakaian-pakaian kita tengok lah ni kan. Ikut fashion mana mari kita turut belaka. Allahu Rabbi. Sebab tu lah ni nak kata. Tandanya akhir zaman. Sebab apa hadis tadi saya baca tu? Hadis akhir zaman.
masuk dalam 40 hari akhir zaman. Nah, nak kata dunia akhir zaman ni kita akan turut sejekah demi sejakah, sehasta demi sejakah, sejakah demi sejakah akan turut orang Yahudi dan juga turut orang Nasara. Nah, sebab buku-buku gini ni kita kena kena pakat-pakat mikir lah. Nah, seolah kata learning dia masuk melalui tiap syarat, kita kata satu syarat dia masuk melalui pemuda kita, masuk pemudi kita melalui sport, melalui apa? Melalui kilah, kita panggil bahasa siar ke? Melalui kilah sport. Nah, jadi dia buka ni antaranya corak-corak pemuda kita masuk melalui kilah lah ni. Gapo adik kita tengok? Melalui suke. Budak-budak kita ni, kita tengok lah ni tu berahi sangat bola. Nah, berahi sangat bola kita tengok. Dengan sebab bola ni lah tinggal ngaji qiraati. Dengan sebab bola ni lah tinggal ngaji qira'ah. Ah, cuba kita mikir ada-ada anak kita. Nah, kalau hari mana tani bola, agak pakai tak ngaji lah Quran malam tu. Lepas tu halik-halik dengan siapa tua, no, tak pandai baca Quran. Ni dia, dia masuk pandai tengok demo ni, dia masuk. Nah, masuk melalui bola, dia sokong bola. Ha, gih, bola. Lepas tu dalam bola tu, gapo pula, dia sokong mari. Satunya pakai ye dalam bola. Bola kalau pakai luar panjang, tak sedap main. Nah, jadi tak ada. Kalau siapa pakai luar kaki panjang main bola tu, rasanya tak ada hebat mana lah. Nah, pakai luar kaki panjang main bola tak ada hebat lu dah. Nah, main bola kena pakai seluar kaki pendek. Lutut duk luar. Sungguh tak saya ya? Ah, cuba kita mikir. Ah, cuba kita mikir sungguh tak. Kalau main bola pakai luar panjang tak nak pakai mana lah. Nah. Ni sebab salah satu yang Yahudi masuk mari. Kita turut. Nah, turut kita turut belaka. Nah, luar. Lepas tu hari ni tu tak ada dah. Sebab kita tengok kalau bola bola England ke. Nah, bola Premier kita tengok. Bola ni yang main pergi mana kita tengok. Kalau ia nak live melalui TV, live melalui Facebook, kita tengok pergi mana. Pergi ngorek. Ah, ia main tu. Pergi ngorek, pergi esok. Kita tinggal main jemaah satu tak ada. Malam ni bola Mayu ni. Nah, tak dah jemaah, tak dah pakai tangguh jemaah. Nah, tengok bola lah ni weh. Eh, bola main ngorek. Main pukul apa? Pukul 7 malam. Nah, main pukul 9 setengah mula. Lepas tu, kali lagi nak pergi main tengah malam. Nah, pukul 10, pukul 12, pukul 1 tengok. Yang main awal, kita tinggal maya jemaah. Yang main tengah malam, cerak kita tinggal maya subuh. Ni kita tengok. Yang masuk melalui sport, melalui suke-suke hari ni. Kita tengok. Bokeh kita tu lekat sangat bola. Loaning tu ada pula judi pula. Nah, ada judi bola pula lah ni. Nah, hok main bola main lagi, hok judi-judi lagi, tak ada bora. Nah, malam ni gua mana buat tiket judi weh. Nah, malam ni ku main gua ni 3-4 gua kena boleh duit. Nah, lepas tu duit tu kita sara anak cucu kita. Sebab tu lah anak kita tu kerah perut habis lah ni. Nah, nak sebut, nak baca Quran pun tak boleh. Kerah perut habis anak kita, nak lari pun tak dengar dah anak lah ni. Dengan sebab ke apa? Duit sumber yang haram, bukan sumber yang halal. Dengan sebab suka juga ini, dengan sebab bola, dengan sebab kilah lah ni, bagi puak. Okey, kita nak bagi puak. Hak tu puak nung, hak ni puak ni bagi puak. Ha, ni bagi puak. Lepas tu mai pula. Ha, lepas kalau mai bagi puak ni, mung tak kena kat mung, ku tak kena kat ku. Jadi gocoh pula. Ha, dengan sebab bola ni, timur gocoh. Timur balah. Timur katok, timur nikah, kita tengok. Nah, bagi puak, bagi cak, bagi gapo kita tengok. Nah, lepas tu dengan sebab kita ikut ti bola, dengan sebab kita gila bola telajak ni habis. Hak agama kita tinggal. Semaya tak ada. Pakai ye kita dedah orang. Nah, tak kira lah hak ni hak lelaki bukan lutut. Kalau hak perempuan kan wale bon. Masuk wale bon. Pakai ye wale bon tu tengok hak duk tewah, duk taning. Tak ada. Pakai seluar panjang kan. Ya? Pakai seluar pandok kat pohon tu tengok. Lepas tu orang duk tengok, duk tengok dalam live volleyball duk main tu tengok ke apa. Tengok tu berbadai tina tu. Ha, luar kat pohon. Boh ke tinggi pada pohon lagi nak nampak celah dia tu. Pakai seluar. Baju terik cik. Ha, kopek yang macam tu. Lepas tu pia lopak kat duk tengok kocok tu lah. Ha, ni kita tengok yang dia masuk melalui ke apa? Melalui sukar. Inilah Rasulullah telah jelas tadi, kamu akan ikut jejak lakuh Yahudi
Nah, hingga siapa yang masuk lebih bewak pun kita akan turut masuk lebih bewak juga. Ini apa benda-benda yang kita boleh kongsi, benda-benda yang kita boleh pesan dalam rancangan motivasi hari ini. Sebab itulah kita tengok pemuda-pemuda kita ni. Nah, habis dah. Sebab itulah, nah, kita tu jangan galak sangatlah. Dengan sebab kita ni berada di akhir zaman dah. Nah, dan juga hak tu kita tengok melalui apa ni, melalui support. Nah, lepas tu dia masuk lagi melalui, nah, music, masuk melalui Dontri hari ni, song. Nah, kita tengok song. Dia pakai lagu-lagu lah ni tu untuk nak apa ni, nak katuk mata hati umat kita, umat Islam kita. Mari dengan berbagai-bagai lagu. Kita tengok lah ni kan. Dalam mah kita sendiri kan, dalam Thailand sendiri kita tengok banyak rancangan-rancangan lagu. Nah, tanding-tanding nyanyi-nyanyi sedap. Lepas tu rancangan-rancangan tu tak ada masa lain. Masa yang paling penting, masa yang paling mahal di antara sembahyang ngorek dan juga isya. Masa yang paling mahal sekali. Dan dia tak getok rancangan ni, tak getok di pukul 11, pukul 10, pukul 3. Dia tak ada tok rancangan ni. Yang getok di waktu ni, make dia lepas pukul 5 petang tu, hingga sapa waktu pukul 8. Ha, masa ni masa paling mahal sekali. Kita pun galik dengan dia jugalah masa ni ni. Masa ni kita galik lagi. Ikut arah rancangan ke apa. Kita ikut. Tak pergi dah masjid jemaah dah dah. Nah, kalau semaya pun maya tepi TV tu jugalah kita pun. Nah, mata duk keling kat TV semaya. Nah, baca ke apa tahu tak ada dah baca sunat-sunat, baik rukun-rukun yang dia lah. Ah, ini kan sebab melalui dia ambil lagu mari untuk nak merosakkan akhlak kita. Nah, kita galik dengan lagu kan. Kalau kita dengar lagu kasih kau galik kata lagi. Tak tahu ke apa. Nah, patutlah kita dengar lagu mudah ingat, tapi kita dengar Quran kan payah nak ingat. Kita dengar Quran Allahu Rabbi. Nah, sebab apa? Ia masuk benda-benda heboran ni lah nak bawa kepada kita tu lalai. Dan juga dengan sebab heboran kita dengar tu lagu-lagu maksiat saat ni tu, dia akan jadi satu maksiat. Dan satu maksiat ni jadi akan jadi satu titik hitam. Satu titik hitam. Sekali dosa kecil kita buat, satu titik hitam yang lekat dalam hati kita. Nah, lama-lama ia jadi kau besar katuk mata hati kita. Nah, sebab apa Rasulullah ada jelas dalam hadisnya, dalam manusia ni ada satu tokoh darah. Nah, satu tokoh darah yang ada. Maka darah ni kalau cuci, maka cucilah tubuh badan kita. Kalau darah hok stokoh dalam tubuh badan kita ada gutuk guk tu, kalau cemah dia ni, maka cemahlah segala perbuatan kita. Sebab itulah dengan sebab kita duk melakukan maksiat sikit-sikit hipung yang dia banyak ni, dengan sebab ni lah kita jadi gelap mata hati. Nah, tak muh nak baca Quran, tak muh nak ikut rancangan agama, tak saya dengar nasihat orang tua, tak dengar. Nah, lepas tu, nah, kita terlupa habis. Nah, benda-benda perintah-perintah Tuhan kita terlupa habis. Nah, tak nak buat gapo hak Tuhan suruh tu tak sah. Nah, nak buat gapo hak Tuhan lagi, jadi canggah dengan Islam. Nah, lepas tu fashion tadi saya sebut dah. Nah, fashion hari ni kita tengok. Dengan melalui fashion learning ni, kita tengok basuh lebih. Nah, basuh otak umat Islam dengan melalui fashion, style tu. Style kan. Style, fashion kita panggil tu. Habis, mari dengan pakaian-pakaian kita habis, mari. Nah, lepas tu dengan fashion ni, pakat nak tunjuk. Tubuh badan kita dengan sebab fashion. Basuh otak manusia dengan sebab fashion ni. Pakar ni kita tengok fashion lah ni tu tak ada dah orang tua dah nyanyo nah. Lah ni kerap murah Allah noreh juga rumah hatta anak mengaji. Tapi anak ni tak tahulah. Nah, dia belako. Smartphone ni tak tahu harga berapa. Kak 30,000 smartphone saja. Telefon ni, handset, handphone tangan ni kan. Nah, handphone tangan ni kadang-kadang dekat 30,000 pakar. Nah. Kalau kerja tak saya kata apa pun. Nah, kalau kita duduk kerja sendiri tak saya kata apa pun, tapi kita ni nah gapo kata ni orang tua, kerek orang tua, ayah duit weh. Nak bayar jurus sekolah ni. Ayah duit weh nak bayar jurus. Jadi kita duduk sakut dengan orang tua. Kalau kita kerja sendiri belilah, nak beli 40,000-50,000 pun handphone kita belilah. Karena gapo? Hasil lain kita sendiri. Tapi hari ni kita sakut dengan orang tua. Orang tua tengah habis cakap rumah lah ni kerak murah. Nah, hak belagak-belagak lagi kerak murah. Nah, ujian-ujian pula tak boleh menoreh pula dah. Allah. Nah, noreh dah popok tak akik, kerak tak akik, dia mau tulang akik ke jual pula dah. Habis. Tak ada. Allah, kita kena kira lah. Nah, kita kena kira orang tua kita tu.
Lepas tu satu lagi melalui dadah gini, melalui semuk, melalui benda-benda yang bertagih, benda-benda yang dadah gini. Rokok yang mula-mula setaknya kita tengok. Budak mana kalau mulai isap rokok nanti tengok. Kalau budak mana tak isap rokok, insyaAllah dia akan tak terlibat dengan benda-benda dadah. Yakin ni, saya yakin. Mula-mula yang mula rokok dulu mari. Anak-anak kita ni ke, pemuda-pemuda kita ni mula-mula rokok dulu. Nah, rokok pun lama-lama nak terah tu sikit. Lama-lama sikit nak terah ni sikit. Tapi dengan sebab melalui rokok lah mula-mula. Habis hari ni kita tengok. Setiap kapung kalau tak kenal ada ketong tu, rasa pun tak ada dengan semasa lah. Learning tu. Nah, learning tu tak ada dengan semasa. Sebab tu lah kita tengok hari ni, Allah. Teruk lah. Sebab tu lah kita lah ni kena jaga benar-benar anak kita. Jaga balas mana kita kena tanih dulu ilmu agama tu, butir yang besar. Nah, nak atas sekolah mana atas lagi lah. Tapi kita kena tanih asas agama kepada anak-anak kita. Barulah dia dapat takwa kepada Tuhan dah. Dia dapat kenal Tuhan dah. Barulah dia tak melakukan perkara-perkara yang merosakkan akhlak dia. Lepas tu lagi melalui seks pula hari ni. Melalui seks. Melalui hidup campur aduk dengan lelaki. Tak ada batas eh. Nah, orang lelaki, orang perempuan ni hidup batas eh. Kita tengok dalam universiti kan. Universiti ni dia ajar. Mula-mula yang masuk tu, dia panggil terima pelajar baru kan. Rap nong tu. Kadang-kadang setengah universiti tu, kau sampai sangat tengok. Nah, yo memel lah. Budak apabila masuk peringkat U ni, nah, yo baru duduk gelenyar kita panggil. Lebih-lebih ke budak tino. Nak koyak sungguh lah ni, baru duduk gelenyar. Duduk moneh tu, duduk tekak apa ni, sekolah menengah tu, tekak tenek tu baru-baru je. Nah, baru mari uzur, baru duduk kena uzur, baru duduk panah nak jangok dah. Apabila masuk tekak U ni, baru nak gelenyar, baru nak geletik, baru nak galak. Apabila masuk U dah tu, kadang-kadang kak, U yang tak ada bersakut paut dengan agama, U yang tak ada buat asasah tentang agama tu, dia nak gelenyar, dia geletik ni ikut rok lah. Sebab tu lah, terima pelajar baru tu, kalau ada apa ni muasasah ataupun kalau ada comro muslim tu hengok sikit. Nah, dia ada batas teh, habis-habis tu boleh lari sikit. Tapi kalau tak ada demon ni kak, pakai terus menerus. Bukan orang yang bawa, orang panggil habis tekak teh dia, habis rahat, pi rahat dia tu, orang siye pula. Allah habis licin. Ikut lah, nak jamuh pun boleh jamuh, nak jamuh, nak gamah pun boleh gamah. Hak ni saya banyak masalah hak sungguh ni. Nah, bukan kata duk karai mik sendiri, hak boleh tengok dengan mata kepala sendiri. Nah, sebab tu lah dalam Thailand sendiri kita tengok ke, apabila musim terima pelajar baru ni, berbagai-bagai ada aduwe, ada mengayuha kepada apa ni pengarah-pengarah universiti sendiri. Nah, kerana apa hidup kamu kau? Jatuh tino tak ada tahu. Olu halo nah. Capu aduk-duk. Sebab itulah kita tengok masyarakat kita learning kok. Masyarakat kita learning, kita tengok budak ada ngaji universiti learning. Melalui gawe lon ini tak tahulah. Nah, sekolah laki bini dah kalau mari tengok dalam bandar kak. Cuba kita mari tengok hati anak-anak kita tu ada ngaji dalam bandar kak. Nah, tengok ngaji dalam bandar lon ni kak. Duk pun jatuh, duk pun laki bini. Nah, dalam kedai lama ni berapa bang? Berapa ramai duk tengok kak? Hak tepi-tepi dalam lorong tu tengok, duk pun laki bini dah. Nah, kadang-kadang bilik tu jatuh tino duk sekali. Nah, sepul laki bini dah. Nah, dia tak ingat kata dia tu ada benda yang mahal. Orang wanita ni dia ada benda yang paling mahal dalam diri dia tu. Gelah dia tu jangan pecah lah. Nah, sebab tu lah orang tua kata nak beli kereta kih lah ni tu kena getuk dulu tengok karat ke tak. Supaya kita juga nak pilih natu lah ni supaya tu lah. Nah, nak pilih natu lah ni kena getuk dulu tengok karat ke tak. Kadang-kadang ambil pas merah mari tapi karat saja dalam. Nah, lepas tu masalah masyarakat sekarang pun serupa juga. Hak ni kita tengok rumah kita dalam suasana Islam, kita kata dalam tiga wilayah ni. Kalau kita pergi tengok luar pada rumah kita, kita tengok di Segoro, kita tengok di Hajar tu, tak tahu ke apa ada. Nah, supaya siye dia sore-sore budak Melayu. Nah, kadang-kadang duk gawe dengan siye tak ada. Lepas tu masalah tu tu. Kelik pun tak kelik rumah. Kadang-kadang orang tua mengadu anak kita turut siye lagi. Allah nak buat alam mana ustaz. Allah, saya kesiye sungguh lah dengan orang tua ni. Nah, saya kesiye dengan orang tua main duduk mengayu. Anak saya ni turut siye lagi ustaz. Alam mana nak buat ni. Tak ada telefon kita lekat, tak tahu duduk di mana. Haa, inilah masalah mula-mula. Dengan sebab ke apa tu? Dengan sebab kita tak ada mendalami. Kita tak ada cara benar-benar anak kita.
Hatta-hatta ngaji-ngaji sungguh tak kita. Tak ada turut tengok tak. Ikut demo lah nak pergi ngaji mana. Kita duduk situ lah ni. Ikut demo lah nak pergi ngaji mana. Tak apalah. Nah, dengar telefon kelih. Anak kita juru. Oh, anak kita tak ada dah lah. Juru anak kita. Ngaji situ-situ. Oh, anak kita tak ada pergi. Tak ada mai pelik-pelik sepuluh demo. Nah, macam-macam ada. Sebab itulah hari ni kita kena pakat-pakat jagalah. Pakat-pakat masing-masing tengok. Sebab itulah jiran tetangga kita tu. Nah, jiran tetangga kita tu ataupun orang yang tepi rumah kita tu kalau dia tegah gapo kita, kita dengar dulu. Nah, kita pergi dia kata kita nampak anak demo duk gendang motor demo tu tadi. Ah, kita oh terima kasih be. Allah nah mujurlah ada demo. Nah, kalau tak ada demo kita tak ada dah kita kerja ni tak ada. Nah, waktu kita terima kasihlah kepada jiran tetangga kita tu. Nah, kalau dia royak gapo kita, kita ambil berita hak dia royak tu, lepas tu kita gesuk tengok anak kita tu jadi pesen dia royak sungguh ke tak. Sebab tu lah hari ni masalah masalah zina ni, Allah tak tahu nak royak lah. Kita tengok, kita tengok di satu apa ni market. Nah, kita tengok di supermarket tu, dari jalan ni ada banyak supermarket. Nah, tempat-tempat berjumpa, tempat-tempat pemuda-pemuda kita ada jumpa. Kita tengok budak-budak ya. Nah, umur sekitar lale apa ni 3-14 ya. Oh, masa ni duk jadi ni 3-14 tahun ni lah. Allah tengah-tengah duk kuat lah ni ke. Nah, sungguh-sungguh duk dah tengok budak-budak saja tengok. Pandai genang dah lewat ni. Oh, masa kita dulu gak Allah nak genang wanita, masa kita masa saya dulu gak Allah nak boleh genang orang tina ni gak Allah nah. Habis gamuk dah. Oh lah, nah habis kamu lepas nusuk-nusuk. Tapi lah ni tu tereng-tereng kita tengok. Nah, hodok genamu tu tu bukan laki bini tu. My girl way. Lepas tu budak tino lo ni pun jadi tak ada. Tak ada, tak ada rasa harga mahal dok dia tu. Dia tak tahu kata orang jatuh tu nak ambil dia buat alat aja. Nah, seolah kata nak ambil buat belulah, buat tika aja ya. Bukan nak buat bini. Nah, kalau nak ambil bini tu kita kata lain hal lah. Tapi nak ambil demo tu nak buat alat main saja ya. Demo ni tak ambil orang sport demo tu jadi bini dia ya. Dia tak ambil. Nah, dia tak ambil. Tahu kata ya, demo ni haye kita boleh makan dah demo ni tak ambil dah jadi bini. Nah, nak buat main gitu patu kita tu. Apabila dia gini kau orang lain tu kita ni. Nah, dah umur sini lah mengayu ha kau tu, mengayu ha kau ni kabar-kabar pokok usah kita tengok. Berapa ramai lah ni masyarakat kita. Duk buat anak latin siapa, duk tahu anak kau tu kau ni. Ha. Dengan sebab ke apa? Dengan sebab ni, dengan sebab tak ada agama sebutin, ia jadi habis. Nah, jatuh tina lah ni kau Allah, teruk benar lah. Nah, cubalah kita tengok sekarang. Sebab ke apa kita tengok? Kita tengok lah ni tu, ia kadang-kadang kita tak sokong kata. Nah, kita tak sokong kalau orang tu kita goh. Kadang-kadang orang yang royak berita kita, kita paling murih hak ni. Orang tak padu kat kita ni. Buku ni orang tak madu juga kepada kita. Nah, kalaulah kita royak berita baik, kita tu niat baik lah royak berita ke demo. Kata anak demo duk gitu-gitu. Tapi kita royak ni seolah kata kita cari nyakit pula. Seolah kalau kita royak demo, dia seolah kata kita cari nyakit. Duk padu pun anakku cara anak musuh dah lah. Hak ni jenis orang tua juga. Kabar-kabar anak boceh. Nah, tu lah baru malu. Nah, baru-baru anak berut besar. Mana pok tak ada pok. Berut besar tak ada pok. Nak pergi cari pok sore mana. Tak tahu ramah sangat. Nah, sore tu pun gawe dia. Sore ni pun gawe dia. Dia makan belakang buah labu. Makan belakang buah kabu tadi. Buah kabu tu pun dia besar dah. Buah kabu ni. Hingga siapa tak tahu nak pilih pok sore mana. Allahu Rabbi. Ini masyarakat kita sekarang. Sebab itulah benda-benda yang Nabi telah jelas, benda-benda yang Nabi telah royak tu hari ni timbul belaka dah. Nah, hari ni timbul belaka dah. Nah, sebab ke apa? Sebab hari ni ni dengan sebab orang tua lah. Ya, kita kelik kepada orang tua lah. Lepas tu dengan sebab hadis Nabi telah jelas tu, kita tak lain tak bukan ya sakut pak dengan fitnah akhir zaman. Benda-benda akhir zaman dia akan berlaku pasal ni lah. Nah, benda-benda akhir zaman ia akan berlaku pasal ni. Nah, sebab Nabi telah jelas kita boleh tengok. Makna kata kita tak lama dah nak kiamat. Nah, maksud situlah saya kecek ya. Tak lama dah nak kiamat kita ni. Nah, jadi kena hatilah. Nah, sebab itulah kita hening kalaulah kita tak ada persiapan lagi untuk
kemak kita. Nah, kalau kita tak ada siap pe lagi, kita boleh buat persiapan. Nah, sebab tak lama, tak tahu esok hari ni ke esok nak kemak dah kita ni. Allahu Rabbi, itulah. Ya, saya boleh kupas hari ni. Lepas tu kita klik lagi. Orang Yahudi, orang Nasara. Kita tengok di dalam negara Islam kita, di seluruh dunia. Habis kena kenak. Nah, kita tengok. Jauh daripada di Suria sendiri kan. Di Suria, di Halab, di Aleppo sendiri. Nah, tak tahu kata jadi gapo hancur lebur habis. Nah, ini dengan sebab juga dia nak merutuh ke Islam. Dulu tu dia ambil habis negara Islam hak comel-comel dulu, dia runtuh habis, dia anak habis. Negara Islam hak susah-susah sikit, dia anak habis. Lepas tu kelik akhir-akhir ni habis dah negara Islam. Islam duk pelaga sama Islam sendiri dah. Hari ni dia nak makan negara hak kaya-kaya pula lah. Setengah negara Arab tu, setengah tu jadi alat dia dah, jadi budak dia dah. Tahu tu tak apa, dia tak kena. Tapi hak tak ikut dengan arah dia ni, tak ikut dengan arah Yahudi Zionis ni, tak ikut arah Zionis ni, dia nak acuh. Kita tengok baru-baru berita apa di kota kan. Nah, di kata tu kan, kita tengok apa yang berlaku. Jadi kita boleh tahulah, kata dia ni, apabila dia nak kenak Islam ni, dia kenak sungguh. Nah, dia kerak kau tu, kerak kau ni. Lepas tu jirai-jirai Arab sendiri pun jadi sokong pula demon ni. Habislah. Jadi Islam sama Islam ada duk kata. Demon ni ambil buat Islam sama Islam duk pelaga. Allahu Rabbi. Sebab itulah kita tengok. Tak pelik langsung lah. Kita tengok dulu kajak Islam sangat besar, sangat tinggi naik. Tapi setelah tu daripada jatuh Islam dengan sebab lalai juga. Nah, dengan sebab lalai. Dengan siapa kajak yang terakhir dalam Utsmaniyah tu, dengan sebab lalai dia tu habis. Nah, jatuh Islam dengan siapa. Sekarang lekat budi-budi jasa-jasa dan juga ada bekas-bekas saja. Nah, alhamdulillah. Maka bersama-samalah kita banyak berdoa, sama-sama kita banyak minta Allah Ta'ala selamatkanlah kita daripada orang Yahudi dan juga orang Nasara. Nah, dengan siapa kita tengok lah ni, kurikulum ataupun di antaranya laksud-laksud pelajar lah ni, kita tengok laksud-laksud sekolah lah ni tu habis lah. Nah, dia masuk habis dalam laksud lagi ni. Nah, engkau siapa kalau kita ngaji witiasat sejak di masa dulu, siapa karya pun ada lagi. Laksud witiasat tu, orang ni mulai daripada beruk je. Nah, ni jadi kalau kita percaya tu juga habis bodoh lah kita kan. Nah, dia kata orang manusia ni mula daripada beruk ya tu. Lepas tu wiwatanakan dia kena tukar sama tukar jadi orang. Sebenarnya dia lah orang Yahudi tu lah jadi beruk. Nah, demon ni daripada beruk. Nah, lepas tu dia jadi orang. Kita tak, kita ni Islam jadi daripada manusia, daripada tok nenek kita Adam alaihi salam dan juga Siti Hawa. Nah, kita daripada manusia, bukan daripada beruk dak lah. Tu kurikulum dia. Lepas tu kita tengok learning. Nah, kurikulum yang masuk melalui ngaji tu. Kurikulum tu mengaji masalah satu ilmu apa ni? Ilmu jantina kita panggil kan. Dia panggil apa ni? Pet seksa, bahasa Sia panggil pet seksa. Kita tengok learning tu dengan sebab melalui ngaji kan ni, tu budak-budak. Nah, lepas tu orang ngaji pet seksa learning tu dia ajar budak suruh zina. Islam ni larang. Nah, wala taqrabu zina, mu jangan hape dengan zina. Islam ni larang. Malam bapa mak duk jelas cakap dah buku zina tu. Tapi demon ni tadi dia suruh zina. Tapi kena zina kena pandai-pandai ya tu. Nah, pergi seksa, dia ngaji pergi seksa, ngaji ilmu jantina tu lah. Suruh zina, tapi nak zina tu kena pakai sarung. Nah, tak apa. Lepas tu bodoh-bodoh juga dalam kaca TV pun ada juga. Kaca TV besar-besar saja tu. Nah, aku ni kaca TV channel tu channel ni duk kempen pula learning. Nah, learning tu kena belajar. Nah, kalau nak ngaji pergi seksa agak, nah, kena jaga, pandai jaga diri. Nah, nak zina tak apa, tapi kena pakai sarung. Sebab tu lah 14 Februari tu kan, Sipsi Kumpa tu, One Hand Kuam Rak, dia kata tu nah, Zain Valentino tu, dia duk pergi tu, hari tu pakai bagi lah. Nah, anamai-anamai mah kita sendiri pun pakai bagi juga tu ya. Hingga siapa? Nah, baru ni tu University di Tani pun bagi juga. Nah, sorry acan hok gila saya ke mana. Tahu gila bagi tu ya anamai kepada pelajar-pelajar Melayu kita, pelajar-pelajar Islam. Allah. Nah, inilah benda-benda yang berlaku. Kita tengok tu lah. Hingga siapa lo ni tu ya serai siapa situ dah. Sebab ke apa? Oleh kerana demo tu orang Yahudi tu ya hidup penganyi babi dah demo ni. Nah, kita tengok babi ke. Binatang babi ni kita tengok.
Binatang babi ni dia tak kenal, dia tak kenal tino yateh, dia tak kenal. Tapi kita tengok binatang lain, binatang lain ni jenis burung kambing ni dia kenal, dia kenal. Nah, gu dia sekomano dia kenal belako ada moni. Nah, dia kenal. Tapi binatang anjing ni, binatang anjing dengan babi dia tak kenal. Nah, dia pakak makan habis tak kira lah. Dia beramak belako. Nah, hok mu habis licin. Nah, sebab itulah demon ni tu dia perangai sepatu tu dah. Nah, bini dia. Bini demo pun bini dia juga. Tina dia. Tina demo, tina dia juga. Nah, sebab itulah hari ni kita tengok masyarakat sekarang tu rosak benarlah. Sebab itulah kita boh kata habis. Nah, habis orang-orang tua kita yang tak ada sekarang. Dua lapis lagi gapo nak jadi dalam masyarakat Islam kita. Nah, gapo nak jadi? Tak tahulah. Nah, sebab itulah daripada perkara-perkara yang kita boleh kecek, kita boleh pesih, kita pakak-pakak pesih lah. Nah, lepas tu kita kena jaga masing-masing anak-anak kita tu. Nah, anak-anak kita kena pakak jaga. Kena tanya hati anak kita, malam-malam tu baik gimana ni? Nah, wak ngas terik budak lah ni. Nah, tanya orang tua, ayah, nah, umi, nah, malam ni nak pergi wak ngas tak ni? Nah, klik pukul 12 malam. Gimana wak ngang apa tak tahu lah. Kerja sekolah tak umur lah. Kita kena turut katik. Bukan wanita lah ni tu tak patut dah tu baik malam. Nah, tak patut. Tak selamat. Tak ada keselamatan. Sebab tu lah anak perempuan itu kita kena pakat jaga lah. Nah, kena pakat-pakat jaga, turut tengok katik. Sebab tu lah kalau kita tengok learning tu asrama kadang-kadang asrama hak jaga sungguh tu tak nak duduk mana budak-budak lah ni jadi didik kan asrama ada masa masuk ada masa tubik nak tubik gimana kena tanya kena sen tu tak sedok dia kata tak ada freedom tak ada isyarat duduk hotel duduk asrama ni tak ada isyarat langsung nak tubik pun kena rengan nak masuk kena rengan tak sih dia nak geduk hak bebas tu geduk hak bebas nah capu aduk tina jatuh nak wari pia pun boleh ke apa kata ni. Inilah masyarakat yang kita. Hari ni rupa ngepek sikit tapi tak apalah saya rasanya ngepek saya ni kalau pedih pun. Nah, kita pakat-pakat bina masyarakat lah. Nah, kerana kalau setuh di hati sidang pendengar, sidang penonton saya minta maaf lah. Nah, tetapi perkara-perkara yang sungguh yang kita nak kecek hari ni, kita kena pakat-pakat uka, pakat-pakat jaga. Nah, kerana apa? Kita sayang kepada anak kita. Nah, anak kita beranak dulu kan. Kita beranak dulu Allah nah. Apa ni? Riuh rendah tak umur nah. Putus tali-tali kelamu tapan nyamuk. Anak kan nyamuk ketik anak kita di masa lalu kan. Kita jaga sungguh anak kita di masa lalu. Nah, anak perempuan kita, anak tina kita, anak perempuan kita tu Allah sayang sungguh anak kita. Nah, tak sewi nyamuk ketik sikit abuk pun nah nampak nak demen sikit kesak kepala, nah, lak tubuh, sapu tubuh nampak nak demen saya. Bila besar anak kita ikut urak dia. Hak ni kita salah ni. Tak ada padum tak apa dah besar dah. Nah, hidup turut ke apa? Turut budaya barat juga. Nah, kerana barat ni umur dia ada sekitar umur. Anak lepas pada umur 18 ni lepas dah daripada ibu bapa ikut dia lah. Nah, kalau ibu bapa murih pada dia, dia boleh hadu ibu bapa dia. Ha, ni budaya barat. Nah, Eropah, Europe. Nah, tapi kita duk ambil benda-benda gini masuk ke habislah kita. Nah, insya-Allah itulah yang kita pakak-pakak kena jaga. Nah, pakak-pakak kita mati. Insya-Allah maka hari ni saya rasanya cukuplah. Nah, maka kita ni sekarang berada di dalam bulan yang mulia lagi. Nah, dan juga tak berapa hari lagi kita akan munculnya masuk bulan untuk bakar-bakar haji tu. Nah, kalau nak pergi buat haji tahun ni tu kita boleh buat persiapan dah sekarang. Boleh kerana kita duduk sekarang duduk di masa nisfu yang ketiga dalam bulan Syawal dah kita ni. Nah, lalu itulah persiapan untuk bakar haji tu kita boleh buat persiapan. Nah, untuk ibadah haji tahun ni, nah, maka kita akan kupas lagi lah. Tapi minggu depan ni insyaAllah lah mungkin kita akan berbincang di antaranya persiapan dan juga kita nak menghadapi bakar haji tu saya tak akan berbincang lah di radio kita ni. Oleh kerana kita dah buka ceramah-ceramah tertentu dengan haji. Tapi kita nak bincang di antaranya bab udhiyah
Nah, oleh kerana musim haji ni kita ada ibadat kurban lagi. Nah, mungkin kita akan kita akan berbincang di antaranya hak ibadat kurban. Nah, jadi benda-benda yang kita kena patut, benda-benda yang kita kena jaga, benda-benda yang kita pakak-pakak tengok, pakak-pakak beri nasihat lah, oleh kerana agama Islam ni sebagai agama nasihat. Nah, fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Kita kena pakak beri pesan ni, sebab itulah Islam ni tak ada lah agama lain semacam agama Islam, tak ada. Nah, Islam agama tinggi dan tak ada agama yang tinggi daripada Islam. Kita tengok, kita ni ada kuliah mengwe. Nah, Islam kita ada nasihat mengwe hari Jumaat, pakak beri pong lah, pakak beri nasihat suruh kita takut kepada Tuhan. Suruh kita buat apa ni, perkara yang Tuhan suruh, suruh kita tinggal perkara yang Tuhan larang. Ni Islam. Nah, patu gapo lagi Islam. Nah, ada hipong ni tahun ni pula, setahun sekali kita ada hipong. Nah, raya puasa, raya kurban, raya haji. Nah, macam-macam Islam kita ada. Sebab apa? Islam ni agama yang cukup lekat. Sasana ti krup wongcon, ada bak ni munakaha, ada bak muamalah. Nah, ada bak, ada cukup lekat ni Islam kita. Sebab itulah kita kena kena mendalami dalam mata pelajaran agama. Ya, kadang-kadang kita ni kalau ngaji dalam ngaji dua lerai tu, kita tak ada nak amati mana, kita tak ada nak mendalami mana hak mata pelajaran agama tu. Kita nak pergi kepada mata pelajaran saman saja. Nah, kita tengok mata pelajaran kita, kalau mata pelajaran saman kok boleh A direct. Nah, grade dia tu boleh A saja. A B buat. Kalau tu 4, 3.5. Tapi tengok mata pelajaran Islam, mata pelajaran agama, 2. Nah, 1.5, 2. Kadang-kadang boleh kosong katik. Sebab apa? Kita tak ada mendalami agama. Kita make agama buat samilai saja. Sebab itulah kita tu mudah jatuh sangat. Nah, mudah kita tu gelecoh. Sebab apa? Asas agama kita tak kuat. Sebab itulah kalau kita tanya agama fardu ain dalam dada kita ni, insyaAllah apabila kita kuat ada agama, kita pergi mana pun tak ada masalah. Kalau kita kuat agama dah, kita pergi mana pun tak ada benda-benda yang apa ni, nak heret kita jatuh parit pun kita ada pagar bagi kita. Nah, kita ada asas, ada tunjuk. Nah, inilah Islam. Alhamdulillah, nampaknya kalaulah sidang pendengar ada nak kongsi bersama, bolehlah kita melalui nombor telefon 073-214-592. Nah, kalau kita nak kongsi bersama untuk hari ini, nah, walaupun kita dalam rupa ngepek pagi ni, rasanya kita boleh manfaat lah. Nah, kita boleh manfaat. Nah, gapo kita terlupa, kita boleh ingat kembali. Itulah tujuannya. Nah, alhamdulillah, terima kasihlah kepada sidang penonton yang mengikuti melalui Facebook Live, dan juga terima kasih semua kepada sidang penonton yang dapat share maklumat kita pagi ni dalam rancangan motivasi pagi. Alhamdulillah, Zulkarnain Selatan, alhamdulillah, selamat pagi samalah. Nah, Zulkarnain ni seorang tu kedai duduk di lorong satu. Nah, ni sahabat dan juga sidang pendengar radio kita lah. Lepas tu, nah, sore sidang penonton lagi kita. Nah, Akhuya, nah, Akhuya Manis Masam, Akhuya Manis Masam ni, insyaAllah selamat Jumaat, salam Jumaat. Sama-sama ucap selamat. Dan juga Abang Mang kita dari Caru, nah, selamat pagi. Dalam rancangan motivasi pagi Jumaat, alhamdulillah Siti Noor sendiri pun akan ada ikuti. Nah, sedang ikuti. Lepas tu lagi, nah, Ratima bin Ahmad, nah, Kak Amal dia pun kita, Kak Amal pun bersama-sama ikuti rancangan kita pagi ni. Kamulah ikuti, kamulah sedang mendengar, nah, sedang ikuti. Alhamdulillah, Abedin Mola pun, nah, Babadin kita pun, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Abedin dia weh? Sehat. Dan juga Abedin pun dia ikuti, nah, melalui Facebook Live. Lepas tu ada lagi lah sidang pendengar, sidang penonton yang ikuti dan juga dapat share maklumat. Lepas tu Kak Sah dia, nah, Kak Sah, Kak Fah dia pun alhamdulillah, nah, dapat beri sokongnya di antaranya rasanya kita ni untuk pagi ni. Lepas tu Syah, nah, Syah Isah pun alhamdulillah, benda yang saya kecek tadi tu benda yang berlaku dalam masyarakat. Nah, terima kasih sebagai sokongnya. Nah, sakit kepala lah budak learning. Waktu Kak Sah kita datang hari tu, sakit kepala lah budak learning. Kerana apa?
kerana masalah-masalah yang berlaku sekarang lah. Nah, masalah-masalah yang berlaku sekarang, masalah-masalah yang kita tak ada nak cara, tak ada nak tengok. Nah, ini kita kena pakat-pakat membina masyarakat supaya apa? Keluarga kita tu jadi keluarga bahagia dan juga baiti jannati yang Nabi jelas kata rumahku syurgaku. Nah, alhamdulillah jadi ada lagi lah kat dia atas mari. Nanti soalan saya baca mata lagi. Jadi satu soalan yang kat di atas mari ni, cuy nak wit hilak buri noi. Dai mai kah? Khop kun long na kah? Cara nak tinggal rokok ni dia tak ada cara lain, dia tanya hati dulu. Nah, pendapat saya lah. Pendapat saya ni kalau siapa nak tinggal rokok kena tanya hati dulu. Nah, kena tanya hati dulu, hati tu nak tinggal tak? Nah, patut lepas pada tanya hati tu kita doa dengan Tuhan. Ya Allah. Nah, jauhkanlah kami daripada benda-benda tagih ini, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada dadah ini, ya Allah. Tak kira lah rokok dah ketong pun, dia tanya hati kita. Kalau hati kita nak tinggal, tetap kita boleh tinggal. Sebab apa? Kita puasa Ramadan baru ni, ke? Kita tinggal dah hisap rokok. Jauh daripada kita lepas makan sahur tu, ke? Sampai waktu buka puasa, kita tinggal. Hisap rokok kita boleh duduk. Tak ada apa, eh? Nah, sebab apa kita buka op apa? 14 jel baru ni. 14 jel lebih kita tinggal rokok. Kerana apa lepas pada Ramadan kita tak boleh tinggal. Sebab tu lah, dia tak ada cara lain. Nah, duduk di hati kita. Kalau hati kita boleh tinggal, tak kena pakai ubat ke apa. Tapi kalau hati kita tak boleh tinggal, payah sikit. Dan juga di situ dia ada lah. Ni ada di hospital-hospital, dia ada jenis ubat kulung tu. Nah, jenis ubat kulung ataupun yaom, kita panggil dia ada yaom lekburi. Dia ada dua jenis. Saya tengok dah. Kalau kita pergi di apa ni, hospital kampung kita ataupun anamai ataupun rong payaban songsem suka pap di wilayah di daerah masing-masing tu, dia ada. Banyak ke dia ada ubat ni, ubat untuk nak tinggal rokok. Ha, kita gemik di situ lah, gemitok dia tu kalau nak tinggal rokok. Kalau tanya hati kita tak kuat kok. Tapi ya, rokok ni tak ada payah ni sebenarnya. Sebab apa lah? Sebab rokok ni benda yang mudah sekali tinggal. Nah, dan juga kalau hati kita rasa nak tinggal, insyaAllah kita boleh tinggal lah benda-benda tagih ini. Nah, alhamdulillah. Seterusnya Becky Flea dia. Nah, come lang show you. Terima kasih. Nah, dapat ikuti. Lepas tu Kak Umi dia tanya. Nah, Umi ataupun Kak tak tahulah, tulis dengan nama Umi dalam Facebook ni, tanya pen aman perkmas happy lew wala lamat bang krang ko aan dai bang krang ko aan mai dai tae son yai ja aan mai dai payayam lew rusuk jeb jai tua eng mak yak tham wa kan lamat nan ja dai phol mai kha. Ni Umi tanya, dia ni jadi ama perik mari 5 tahun dah. Tapi pia dia semaya tu kadang-kadang baca boleh, kadang-kadang baca tak boleh. Nah, jadi kita tengok dululah baca semaya kita tu. Yang wajib baca dalam semaya dia panggil rukun kauli. Yang wajib baca tak ada banyak kara li, wajib dalam semaya. Nah, baca Fatihah, baca tahiyah, baca salawat Nabi, tu lah rukun-rukun yang wajib, ada banyak kara kali. Nah, baca Fatihah kita ambil hak boleh baca tu lah. Nah, kita boleh baca, ambil hak boleh baca. Nah, jadi ya rukun semaya tu, ya ada rukun kauli, rukun hak sebut dengan mulut kita, rukun rukun baca tu dia ada. Macam kita takbir, nah takbir ni, takbiratul ihram ni kita kena bunyi lah Allahu akbar. Ha, tu rukun dia takbiratul ihram. Pada tu baca Fatihah. Nah, lepas baca Fatihah, lepas tu lepas pada baca Fatihah tu dia ada sunat lah, nak baca Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azim, Sami Allahu liman hamidah tu sunat belakang kita baca. Nah, lepas tu lain pada takbir tadi, lepas tu baca takbir, lafaz takbir Allahu Akbar tu rukun semaya, baca Fatihah rukun semaya, lepas tu baca tahiyat tu rukun semaya. Nah, baca tahiyat, at-tahiyat tu rukun wajib baca. Lepas tu salawat Nabi, nah wajib. Lepas tu wisale, tu saja. Nah, wisale ni lah baca tu lah. Kalau Umi dia tu apa ni, hak jadi amal perut 5 tahun mari dah tak boleh baca, kita baca hak rukun-rukun saja. Nah, usahawi boleh baca rukun-rukun, kerana rukun semaya ni wajib. Nah, baca
Jadi tak ada banyak kali kena baca. Ataupun zikir-zikir sunat tu kalau kita boleh buat, alhamdulillah. Kalau tak boleh buat, nah pun tak ada masalah lah. Kita tinggallah hak sunat-sunat sana. Kita mi hak rukun. Kalau lah hak rukun tak boleh baca juga kerana apa? Kerana kita uzur ni, insya-Allah lah Allah Taala nah lebih mengetahui hati kita. Allah Taala lebih tahu. Nah, dah kita nak baca dah tak boleh baca, kita tak ada arah dah lah. Kerana apa? Kerana kita uzur. Nah, Allah Taala dimaafkan. Atau dimaafkan. Nah, kita baca setakat kita boleh baca. Alhamdulillah. Nah, itulah satu soalan yang telah dikupahkan. Lepas tu, Nafisah dia, akan melangsung yukah. Terima kasih. Dan tu kita tengok dah, kita boleh share lah maklumat ni. Kita boleh share, kita boleh tengok dah. Moga-moga adik kakak kita, sayang-sayang kita tu boleh tengok juga. Boleh dengar juga. Bukan boleh tengok. Tengok tak ada masalah, dengar tak apa. Supaya kita dapat meningkatkan hukum-hakam agama, kita dapat maklumat dan kegiatan agama. Supaya apa? Supaya kita nak menguatkan agama kita. Alhamdulillah. Sidang pendengar, sidang penonton, kalau lah nak kongsi bersama, boleh kita melalui nombor telefon 073-214-592. 073-214-592. Nah, itu melalui nombor telefon lah. Kalau sidang pendengar ada ikuti, nak kongsi bersama, nak tambah ke apa lagi saya royak tadi, adakah nak sipir benda-benda saya kecek salah tadi, nak tegah pun boleh. Nah, insyaAllah 073-214-592. Oleh kerana banyak mengu juga kita ketinggalan dalam Rasyangi. Nah, maka alhamdulillah hari ini pun boleh kita berjumpa lagi dalam Rasyangi Motivasi Pagi. Dan juga hari ini pun saya akan bersama dengan Yang Mulia Tuan Imam kita juga lah dari Rasyangi. Nah, di hujung Rasyangi mata lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan, dari mana tu? Dari jalan Ustaz. Nak jalan. Tanya ini Ustaz, cara-cara tak gigi lah mana kok mau kita nak terima cucu, terima nasu, terima duk tak belakang ni. Minta Ustaz jelas sekali. Gigi? Masalah tak gigi ke? Ha. Ya. Dengan radio dia? Ya, insyaAllah. Ini pun satu hukum juga ke? Nah, jadi masalah gigi tu kita tengok. Kalau lah gigi kita tu, gigi kita sengih sungguh lah. Nah, gigi kita sengih sungguh, gigi kita tak rapat sungguh tu, nah haruh. Nah, kita pergi buat gigi tu haruh. Hukum dia haruh lah. Nah, haruh. Nah, oleh kerana apa? Kerana kita nak memperbaiki. Sebenarnya tu hai jadi molek dah, tapi kalaulah gigi jadi sengih ke, bawa kepada sebagai keaipan kita ke, anak kita gigi sengih ke, haruh boleh kita buat. Nak sipir menjadi molek, sipir menjadi rapat tu tak ada masalah. Tapi hak masalahnya gigi kita tak molek dah. Nah, hak ni gigi kita molek dah. Duk kaca, duk gigi bubuh. Kerana apa? Lah ni fashion tu ada juga. Lah ni ingat lah. Hak kalau hak buat gigi tu tak apalah. Lah ni ya fashion dia ada. Jenis hak ambil besi, beli besi tu gigi bubuh saja di gigi. Tak ada dak ke apa karo kali. Tak ada nak sipen dak. Lah ni dia ada jual. Nah, moga tu dia ada lah. Cak merah, cak biru, cak merah muda, cak hijau. Nah, kita tu rasa pun susah nak pakai cek pakai gua tu. Nah, dia ni buat fashion pula. Beli gigi bubuh pakai. Nah, jadi hukum dia duduk situ lah. Kalau lah gigi tak comel sungguh, kalau dengan sebab gigi kita sengih tu malu kaipe kok, haruh kita boleh buat. Tapi hak masalahnya hak tak ada jadi gaporano tu, gigi molek dah, gigi rapat dah, gigi rapat dah, gigi comel dah gigi kita tu. Kalau kita tak ada buat pun Allah. Nah, kita suka tu kita, orang lain tu rasa nak tengok muka kita dengan sebab kita suka gigi kita molek. Gigi ubah juga hak tulah. Nah, kalau Ustaz Azhar kata, nah, makruh dan juga sapa kepada haram. Dengan sebab tak ada sakut pahuk ke apa gedek buat. Hak molek dah gedek buat apa. Nah, tu Ustaz Zahar kata haram. Tak boleh. Nah, makruh dengan sapa kepada haram. Ustaz Zahar kata dengan sebab apa? Sebab gigi dok molek dah, gedek buat ke apa lagi. Nah, molek dah. Tu tak ada masalah lah buku tu. Kita boleh kupas masalah wak gigi saat ni tu. Kalau hak tak molek tu tak apalah. Nah, kita nak ngejah wiadi comel lagi ataupun gigi kita tu sengih sungguh malu nak suka depan orang. Nah, gigi pakai tameko memang tu. Nah, gigi pakai tu nyedok tu kan. Nah, tu tak ada gapo haruh lah. Nah, boleh. InsyaAllah lah. Nah, tu baru-baru belakang tu. Nah, baru-baru belakang lah ni dia ikut fashion ke demo pakai apa pakai tu. Tengok nak kecek dengan orang apa payah.
Nah, nak suka berasa tak sedap. Buah kengibuh gua tu pun nampak mucur mulut. Nah, hak jangok-jangok tu jadi huduh kelik pun ada. Nah, ia tak kira lah anak tu imi anak biar pun. Buku hakam agama ia tak kira. Nah, boleh, boleh. Ha, tak boleh, tak boleh lah. Nah, insyaAllah. Itulah sebagai kupas eh. Nah, di antara serunya kalau ada lagi tali eh. Nah, 073-214-592. Nah, kalau tak ada, insyaAllah saya pun mentah lagi saya nak phone in kepada Yang Mulia Tuan Imam kita. Oleh kerana lama jugalah ketinggalan dengan Tuan Imam. Nah, semoga-moga kita dapat manfaat bersamalah. Nah, dan juga mungkin Yang Mulia Tuan Imam kita tu akan nak berbagi juga sebagai peringatan dan juga nasihat sedikit sebanyak dalam rancangan kita untuk hari ini. Nah, mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama dan juga pesan-pesan daripada Tuan Imam kita pun nah kita boleh ambil lah. Nah, insyaAllah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Dari mana tu? Dari Kopo. Kopo, suara jelas tak kat di sana tu? Jelas. Ya, alhamdulillah. Ada apa nak kasi sama tu? Nak tanya kan. Kalau berkedah buku ramah boleh tak? Ya. Buka, kita nak berkedah buku ramah. Boleh tak? Kita nak buka kedah buku ramah. Ha. Ha, tak ada masalah ha? Nah, tak ada masalah nak buka kedai, tapi nak buka gambar tu nak buka gambar gapo? Gambar biasa ni lah. Nah, tak ada gapo, tak boleh buka gambar telanjir tu tak boleh. Nah, tak ada masalah, boleh lah, tak ada masalah. Ada demo kata, ada demo kata tak boleh kedai buka gambar. Sebab gapo tak boleh? Dia kata kedai buka gambar ni kita video buka gambar ni haram. Ya, ya. Ya gambar, ya gambar tu, ya ada gambar, gambar, gambar dini tu tak ada masalah. Ya gambar cukup sekol tu tak boleh. Seolah kata pergi buat sepengah tokong tu tak boleh sungguh. Nah, ataupun kalau anak ke kita jual anak ke tu kata pun tak apa juga. Jual tu kata tu kepada anak-anak, kepada budak-budak tu tak ada masalah. Ya gambar tu tak apa lah. Tak ada gapo. Tapi ni lukis? Ya. Ha, lukis tu tak nak camai mana lah. Lukis. Ha, lukis tak nak camai mana lah. Ha, lukis tak nak camai mana. Tapi pukul gambar ni, seolah-olah kita pukul gambar orang nak buat kau tu, buat kau ni kena pukul gambar lah ni ke. Ha. Nak pergi buat haji sendiri pun kena pukul gambar juga. Dua inci gambar belakang putih. Ha, tu tak ada masalah. Hak-hak yang masalah kena tengok. Benda tu bawa kepada haram tak? Hidup pukul gambar orang telanjir. Ha, tu tak boleh haram lah tu. Pukul gambar telanjir, kita kerja pukul gambar. Ya, tak ada masalah. Ya, ya, ya. Betul. Ya, ya. Berkena Islam ni, ya gatau dengan hukum hakam ya, Islam. Ya, ada lima rukun dalam Islam ni. Nah, ada hukum apa halal. Nah, iaitu boleh panggil, gapo panggil wajib. Nah, sunat. Nah, wajib, sunat. Haruh, makruh, harih. Nah, lima tu ya. Islam ada dalam lima tu ya. Dalam lima. Lepas kita tengok, tiap-tiap perbuatan kita tu, kita takut ke tak dengan benda-benda gini. Nah, kalau kita takut dengan haram, ha ya jadi haram. Seperti dengan kita buka kedai si PTV tu ya. Nah, kita baik ke TV, buka kedai kita ni jadi orang pandai nyipe ke. Nak nyipe radio, nak nyipe TV. Kita tak kena tanya nak si PTV, dia mau mari TV mah kita nak tanya. Dia mau nak si PTV ni. Nah, dia mau nak kita tengok royepo ke, nak kita tengok jahat-jahat, nak kita tengok gapo. Tak kena tanya. Ya tak kena tanya. Dia mau mari si PTV tu kita si PTV lah. Lepas tu dia nak pergi buka gapo tu hadiah lah. Nah, dosa dah dia. Lalu dia buka benda yang jahat, nah, dosa dia. Nah, tak kena tanya dah. Nah, kata, mu nak sipih TV mah aku ni, mu nak pergi buat gapo TV ni. Nak pergi tengok orang telanjir ke? Ke nak pergi tengok berita ke? Tak kena tanya. Nah, ya boleh. Nah, tak ada masalah lah. Nah, insyaAllah. Nah. Lepas tu memang kata dia ni buka kedai sipih kom ni. Ha, salah benar-benar. Super komputer tu lah. Nah. Dan juga komputer tu memang bukan semua orang yang buat jahat. Nah, komputer tu orang yang sipek apa tu nak buat kerja seperti kita ni lah memang. Nah, radio, komputer radio sejak besar ni kita memang juga mari duk sipek. Nah, memang mari buat program-program. Nah, request program Facebook Live ni memang berlaku awak ni. Lepas tu kita buka Facebook Live ni memang. Nah, memang tu dapat habuan ni ingat memang tu. Nah, ni dia panggil ilmu yang manfaat. Nah, ilmu yang manfaat. Kerana apa? Nah, dengan sebab memang main buah Facebook Live ni, sidang peringat boleh tengok ilmu agama. Itulah apa memang.
Nah, bukan kata semua tu buka kedah, mau ikut salah-salah belaka beratlah. InsyaAllah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Tanya si Ustaz. Ya, silakan. Oh, dia tak main burung, tewah burung ni lah. Apa boleh nak uang tu boleh, dia tak pakai. Ada tewah burung ni satu masalah ha, juga. Ya, lah ni pakai bibit burung ni. Lah ni pakai bibit burung lah kita kan. Nah, pakai duk nganggup burung tu lah. Kerja buat pun tak ada dah lah ni. Nah, bining belakang, motang pun bining. Nah, nak nasi pun bining. Basuh baju pun bining. Hatta anak sekolah pun bining. Tok laki, bibit burung. Ni satu masalah juga. Nah, jadi, ia kena tengok juga. Nah, ia kena tengok. Kita tu pergi dah kadar. Ia masuk dalam judi tak? Nah, masuk dalam judi tak? Nah, kalau masuk dalam judi, haram lah. Kalau tak masuk dari judi, tak apa. Ya, bagaimana judi? Ya, seolah kata kalau kita pergi tanding burung saat ni, itu kita tak kena bayar duit ke apa benda. Nah, pergi sakut sajalah. Kalau burung kita benih, kita boleh habuai. Hak tu, ya panggil ke apa? Ya panggil pertandingnya. Tapi hak lah ni tak tahu juga dia mau pergi tanding tu balas mana. Nah, tapi soalan ni bab liskai apa tak jawab juga. Ada orang tanya bab liskai tak jawab, dia kata. Kena tanya demo pergi nganggup burung tu hukum ke apa? Bab liskai saya tak sejawab hukum. Demo kena pergi cari sendiri. Tapi nak royak kata kalau lah kita pergi tanding, kita kata ada 100 orang nak pergi tanding. Nak pergi tanding burung. Nak pergi nganggup burung tu 100 orang dia kata. Pakat pergi sakut belaka. Tak ada kena bayar duit sore habuk. Ha, hak ni boleh. Atau dia tak panggil judi, tak masuk dalam judi. Nah, pergi sakut burung saja je. Bibit burung saja je pergi. Burung kita kukuk sedap. Nah, bunyi quick kerja bunyi burung. Burung canik tu kan. Nah, kalau burung titik kak, ku. Nah, tu bunyi gitu kak. Burung kita boleh jual kata-kata. Dengar, kita pergi sakut tadi, sakut saja je. Tak ada kena bayar duit ke apa. Tak ada kena bayar masuk pintu. Tak ada kena bayar gong ngangguk pun tak. Lepas tu boleh hadiah. Hadiah tu boleh make. Kerana apa? Hadiah tu dia panggil hadiah. Dia tak panggil judi tak. Tapi, hak masalah hak jadi mah kita takut-takut kita pergi sakut tu kena bayar. Agak nganggup. 200 kot kena bayar. 300 kot kena bayar. Nah, hak ni dia panggil masuk dalam judi. Nah, tapi, kalau lah kita masuk tadi tu boleh belakang tak apa. Nah, 100 orang boleh total belakang setiap orang. Klik. Tu tak ada masalah. Lepas tu dia panggil hadiah. Tapi, pilih saja, dia benar boleh. Ha, ni dia panggil. Dia masuk dari judi. Sebab itulah kena tengok urusan dia tu, urusan gapo. Nah, kalau urusan judi, dia jadi judi. Kalau urusan bukan judi, dia tak panggil judi. Dia masalah nganggup burung tu, dia kena tengok lah. Nah, tapi, moh kita ke, kalau orang nak buat tempat nganggup burung tu, dia tak ada uang. Ke, kalau peri-peri, dia sakut saja nak cari hadiah kat luar, suku, lepas tu nak bagi kat redak lah. Dia kena kutip duit. Hak tu lah. Hak ni saya jawab mengikut bubble scale jawab lah. Nah, saya pun duk dengar ceramah-ceramah beliau. Ada sakut pahak lah. Tapi saya pun tak ada hukum. Tak asyik kita pun tak pandai juga nak hukum tu mudah-mudah tu. Nah, kena tanya Tok Guru lah balas mana hak dia mahu duk ganggu tu. Nah, nama paling murid saya pula. Fok duk apa ni orang hak pera burung kot. Sedap dia mahu kata kita. Saya tak tahulah tu. Nah, tu kena tengok urus saya tu. Ya, insyaAllah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ni suara kita daripada Goli kalau cek kak. Ada gapo tu? Ya, Ustaz. Ya. Jadi Mama Minggu rasa setuju lah deh. Ustaz duduk royah kawai kanak-kanak saat ni. Ya. Oh, kalau begitu kita ibu bapak ni ya tak ada. Ada setengah-setengah tu takut atik nak kata. Ya. Murih ke anak jadi menek anak eh. Ya, betul. Bermak murih omah tak tahu maduk rumah. Ya. Ustaz suruh beli ke apa, pergi beli ke apa, pihak mana mah bukan duk tahu. Ya. Pak kalau gitu alik mama ni nak minta wi kanak-kanak kita tu pakak mikir sendirilah dah. Ya. Nak kanak kita pun besar panye dah gi duduk mengaji duk gapo dah. Ya. Pak kita kena ingatlah ke ibu bapa kita ni duduk kerja di rumah mata juga tangik je jadi wasabeh dah. Ya. Apa? Kita ni kata lagi serga bawah tapak kaki ibu. Ya, betul.
Ya, apa kalau kita tak ada wak hormati lagu tu pas kita tu nak jaya dengan lagu mana. Kita wak tu dengan tak molek dah, tak ada ingat usia ke ibu bapa kita eh. Ya, ya. Ha, kita kena ingat kita pukul 9 baru bangun. Ya, ya. Ibu bapa kita pukul 3 bangun nyuluh dah. Ya, ya, betul, betul. Itu lah. Mama ni nak wi. Molek, molek. Anak-anak tu pakat fikir sendiri dengan kano. Hak puak-puak duk ngaji tu, ya umur 15 naik atas. Ya, betul, ya. Ha, apa sebab Tok Guru pun duduk aja, duduk asuh, fikir kita tak ada nak jalan ke uduh. Ya, ya, betul. Ya, ya, betul. Ya, itulah. Nah, pesan ni daripada sidang pendengar kita, kan? Nah, satu maklumat yang telah dikupahkan ya. Sebab itulah anak kita ni, kita sebagai anak ni kita kena mikirlah. Oleh kerana redha Tuhan tu duk di redha orang tua kita. Nah, redha Tuhan duk di redha orang tua kita. Kalaulah orang tua kita redha, insya-Allah nah Tuhan akan redha kepada kita. Nah, maka saya rasa cukuplah. Nah, hari ni sikit sebanyak tentang maklumat dan juga kongsi ya, daripada sidang pendengar, sidang penonton sekalian. Nah, dan juga dalam Facebook Live pun banyaklah yang hantar komen hari itu. Nah, terima kasih. Bahkan kita dapat bersama-sama nah beri peringatan kepada umat Islam. Nah, yang mana kita boleh beri, kita beri. Nah, yang mana kita patut lagi, kita patut lagi. Nah, sebab apa kita ni dia sakut paut belaka. Nah, kalaulah maksiat laku depan kita, kalau kita tak lari ke, nah benda gini pun akan sakut paut dengan kita esok hari. Nah, insyaAllah satu tali lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, ya, ya. Ya, tak dengar, tak dengar. Gapo? Ah, putus tali ya. Semula lah 0732214592. Ah, 0732214592. Hari ni saya tak ada janji dengan tu email kita ni, tak tahulah mereka dapat terima dak telefon ni. Walau bagaimanapun insyaAllah kami akan usaha lagi lah untuk berhubung dengan Yang Mulia Tuan Imam. Mudah-mudahan kita dapat sedikit sebanyak. Mungkin bila terlupa saya pun tak ada nak tegur kepada, tak ada nak kongsi dengan beliau. Nah, mudah-mudahan untuk hari ni kita akan ikutilah sedikit sebanyak bersama dengan Yang Mulia Tuan Imam kita ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kena pakai telefon dah 1 minit 2 minit sudah tadi. Ya ya, alhamdulillah. Ya ya ya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kepada sidang pendengar, sidang penonton dan kepada ibu bapa saudara-saudari yang saya hormati, yang saya kasihi sekalian. Memanglah di hari Jumaat ni selalulah kita mari ambil tahu berkenaan dengan sikit sebanyak dalam kehidupan kita. Oleh kerana kalau kita tengok keadaan dunia sekarang learning, masing-masing berebut nak untuk hiasan dan nak kesedapan dan juga kemegahan. Inilah di antara syahwah dan keinginan kita tu nak kepada hiasan dunia. Apakah nak hias belakalah, hias bagi diri sendiri, hias pakaian, hias minuman, hias tempat kedudukan. Nak apa tu, nak kesedapan pula, nak sedap dah hias dan nak sedap lah. Apa tu nak kemegahan pula, macam-macam lah dia senar pangkat jabatan masing-masing. Inilah dia antara dunia sekarang yang kita duk tengok keadaan dunia. Dan dunia sekarang learning, kalau kita tengok daripada atas sampai ke bawah berpecah belah. Dan
terlupa kepada Al-Quran dan terlupa kepada hadis Rasulullah. Sebab tu di akhir-akhir zaman ni sebagaimana Rasulullah selalulah duduk dengar Tok Guru Ustaz Duwayak, masalah di akhir zaman ni berbagai-bagailah fitnah. Dan selain daripada tu kita kena jagalah di antara perkara-perkara, segala perkara yang kita di dunia ni, dan kita sebagai orang Islam kita percaya bahawasanya ada kubur, ada mahsyar, ada syurga neraka. Maka kita kena segalalah, kena jagalah perkara dunia di antara perkara-perkara yang bersangkut dengan haram. Benar haram, benar syubhat atau benar dunia ni ya banyaklah. Tapi oleh kerana di akhir zaman ni demo tak ada kira asal duit, ya asal boleh duit, asal aku ada duit, bagaimana nak masuk nak boleh, tak ada dikira sesalah. Kita tidak mahu cara hukum hakam agama, kita terlupa. Inilah di antara yang kedua, di antara segala jenis makhluk hari ini, manusia hari ini kita nak saing belakang. Dan dalam kehidupan kita hari ini tak ada kenal mana dia orang molek, orang tak molek, dia ni orang pesing lagu mana, kita tu nak saing. Asal dia panggil, asal boleh bersaing. Tapi tidak ada batas dalam bersaing. Sebab dalam Islam mengajar kepada kita supaya ada batas, supaya kita jaga perkara-perkara yang membawa kepada kita berdosa, haram dan membawa kepada maksiat. Itu dia antara. Yang keduanya hari ini yang duduk dekat dalam otak kepada kita sendiri, iaitu syaitan dengan nafsu. Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam surah Ali Imran ayat ke-185, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Makna ingatlah kehidupan di dunia ini termasuklah kemewahan dan pakat kebesaran, tidak lain hanya nak kesenangan bagi orang yang terperdaya. Jadi kita ni kena tipu. Ya, kerana kita hari ini terlupa kepada hukum hakam, lupa kepada neraka syurga. Dengan kerana lupa itulah kita tertipu. Sebab inilah kita sentiasa Al-Quran memberi peringat kepada kita. Nah, kerana dunia ni tipu daya. Maka tipu daya ni ada, kita kena ingat sebesar-besar nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita, iaitu masalah iman Islam. Selain pada dia beri kepada kita akal dan dunia ni, beri kita duduk akal dan dunia. Lepas tu kalau akal tu rusak, bagaimana kita nak jaga dunia ni? Yeah. Sebab tu akal ni dibajai dan dicambahi dengan ilmu. Kena belajar lebih-lebih lagi kita orang Islam yang mengaku kata Allah ada, Nabi ada, syurga neraka ada ni, hari hitung hari akhirat ada ni. Pastilah kita kena belajar, banyak belajar, dan belajar ni lah akan menjadi panduan kepada kita. Yang seterusnya sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Takasur, Al-Hakumut Takasur Hatta Zuratumul Maqabir. Kamu telah dilalaikan akan kamu telah dilalaikan akan kamu daripada berbuat taat kepada Allah, oleh bermegah-megah untuk nak mendapatkan banyak harta dan nak banyak anak pinak dan pakat tinggi dan pengaruh, sehingga kamu pergi ke kubur tak khabar, baru pergi kubur baru khabar dia orang usung je dah. Yeah. Inilah perlu yang kita wayak tadi kata akal dan dunia ni. Akal ni ialah pastilah selalu kita ingat kepada Allah. Sebab tu zikrul maut, suruh ingat mati. Seingat mati ni tujuan suruh kita jaga daripada perkara-perkara tadi. Nah, perkara-perkara yang untuk nak melalaikan kita daripada ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu hari ini kita tertipu, tertipu dan terperdaya beberapa sebab. Kan tak adil lah. Apa ni
lebih-lebih lagi we ingat kepada ibu pego kita sejak daripada kecil. Dia yeah. apa ke besar, apa besar, kita boleh jadi lagu ni pula. Ha, ni kerana, kerana manusia, kerana kita bersaing, kerana tu, kerana ni dah. Sebab tu, okay, kerana wairun ni, orang maja ni, dia tak kenal dunia ni. Dia yeah. kemak dunia ni, lagu ni ya dunia ni. Sebab yeah. dunia kita tak suk. Dunia ni nama lah dunia, kita pergi ke akhirat pula sikit lagi. Ha, inilah dia antara reka segi kepada ibu bapa, saudara-saudari. Selalulah kita mengingat, lebih-lebih lagi kita sendiri ibu bapa ni. Ya, banyaklah kita berdoa. Selain pada tu kita berdoa tak lagi dah. Dalam kita nak jaga anak-anak kita ni, kita banyak selain pada kita we didik ilmu kepada dia, perlulah kita kena apa ni, banyak beribadat, abang banyak berdoa kepada Allah. Semoga Allah Ta'ala wi hidayah taufik inayah kepada mereka. Itulah setakat itulah dulu ki, dan insyaAllah kita akan bertemu lagi. Sekian aku lukau li hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullah khair pada yang berbahagia al mukarram al ustaz Haji Muhammad Amin bin Haji Nisuf dan juga beliau selaku yang mulia tuan imam Masjid Besar Wilayah Jalan. Alhamdulillah. Saya rasa cukuplah hari ini, sedikit sebanyak dalam rasanya motivasi pagi, dan juga sebagai tazkirah, dan juga sebagai pesan peringatan kepada sidang pendengar dan juga sidang penonton sekalian. Dan juga alhamdulillah, seterusnya hari ini saya rasa cukuplah beberapa kongsi dan juga pesan daripada yang mulia Tuan Imam kita yang paling manfaat sekali tadi. Dan juga nah, untuk hari ini sedikit sebanyak rancangan motivasi kita ni, kita akan undur diri dululah. Dan juga sekiranya kalaulah ada kesilapan, ada kesalahan, nah ada tersinggung dengan sidang penonton tadi yang saya bincang tu, agak ampun cucu air kemaafan kepada saya lah. Oleh kerana walaupun berupa dengan mengepek pun, tetapi rasanya dapat faedah, dapat manfaat bersama kepada kita. Oleh kerana ini sebagai benda-benda yang berlaku, benda-benda yang untuk berlaku sungguh di hari ini. Nah, lepas tu sekiranya ada terkasar bahasa, salah silap, agak cucui air kemaafan kepada saya juga. Dan juga apa saja yang telah kita memberi, nah memberi peringatan tadi, saya rasanya boleh beramal bersamalah. Nah, supaya kita bahas sebagai tazkirah untuk diri kita masing-masing. Nah, maka saya akhiri dudungan khilafah jamuya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallimi Maulaya, salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihimi Muhammadun sayyidul kaunaini wa thakalain. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ayami. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihimi. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihimi. Thumma ar-ridha an Nabi Bakrin wa an Umar wa an Ali wa an Uthman dhil karami wal Ali wa sahbi ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا
أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غيرا منحدمي مولا يا سلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يا سلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يا سلي kalam berbicara urai maksudnya di jiwa ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสาธารณะมะซีกลางประจำจังหวัดยะลา FM 105.75 MHz Inilah Radio Masyarakat Masjid Besar Wilayah Jalan FM 105.75 MHz